sekolahan mana? Dari SMP 1 Mejayan. SMP 1 Mejayan. Iya. Dalam acara apa? Dalam acara pelantikan inti baru. Inti baru? Iya. Namanya siapa? Namanya Fahri. Fahri ini? Iya. Kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7. Halo teman-teman. Kembali lagi di channel Omar Wisanuddin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mengajak kalian berjelajah di Madiun ya guys ya, dan sambil menikmati suasana jalur yang sangat indah banget guys. Dan di depan sana itu kelihatan ada Gunung Wilis yang sangat istimewa banget guys. Dan di depan kita dan kanan dan kiri ada resto, yaitu resto Pondok Catur yang ada di sebelah kiri jalan dari arah kita, dan Caping Gunung ada di sebelah kanan kita. Dan kita lurus langsung berpapasan dengan jembatan Kresek ada di depan kita, jembatan yang istimewa karena keren banget di waktu-waktu tertentu ataupun terlebih di hari Minggu pagi itu banyak banget yang quest-quest di sini serta berfoto. Dan jembatannya bernama Jembatan Kresek, serta resto ataupun cafe yang ada di sebelah kanan itu ya, kalau hari libur cukup ramai banget, itu tadi ramai banget ya guys ya. Namanya adalah Lesung Kresek, saya juga belum pernah mampir ya guys ya, yang pernah mampir kalian komen ya teman-teman. Dan ini guys, suasana jalur menuju Monumen Kresek di Madiunnya sangat keren banget ya guys ya. Dan di depan itu ada wisata Lembah Wilis yang merupakan salah satu wisata andalan keluarga yang ada di wilayah Kecamatan Wungu atau Desa Kresek itu. Teman-teman, nampaknya di sini juga ada tempat-tempat makan-makan baru, rumah makan baru yang ada di sekitar daerah Monumen Kresek ini. Nggak kebayang dulu deh di tahun 1948 seperti apa kondisinya di area sekitar sini ya, terutama di jalan ini pasti dulunya belum ada rumah ataupun toko seperti ini. Untuk kondisi jalan teman-teman nggak perlu khawatir ya, sepanjang perjalanan dari arah kota Madiun menuju ke Monumen Kresek itu jalannya lebar seperti ini dan juga halus teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai di gapura masuk Monumen Kresek. Monumen Kresek adalah salah satu monumen menjadi saksi bisu keganasan gerakan 30 SPKI yang ada di Madiun tahun 1948. Dan seperti ini guys suasana di Monumen Kresek. Oke, welcome back YouTube channel Omar Wisanuddin. Oke teman-teman, di video kali ini saya berada di Madiun atau di Monumen Kresek ya guys ya, atau yang lebih dikenal dengan Monumen Keganasan PKI pada tahun 1948. Dan kali ini saya akan menunjukkan suasana di monumen ini dan cerita-ceritanya. Oke guys, jangan lupa buat teman-teman yang masih belum subscribe channel ini, langsung aja tekan tombol subscribe-nya, like, comment, dan share. So let's go. Oke teman-teman, kali ini kita akan masuk guys, dan kita lihat suasana di dalam Monumen Kresek ini guys. Ini ada tulisan Pemerintah Kabupaten Madiun Monumen Korban Keganasan PKI 1948 Kabupaten Madiun. Ini wow, gapura masuknya itu wah keren banget, dicat putih sama pagar hitam ya guys ya, kelihatan keker dan sangar banget ya guys. Kita masuk dan di sini kita dikenai biaya tiket masuk ya teman-teman.
Untuk per orangnya cuma Rp3.000. Dan seperti ini guys suasana jalurnya, jalur masuknya. Dan di depan sana itu ada tangga ya teman-teman ya, tangga untuk mas naiknya itu ya, karena di dataran tinggi intinya guys. Di sini paling ramai itu hari Minggu ya teman-teman, atau hari tanggal merah itu di sini ramai banget, terutama buat teman-teman yang mau berfoto dan lain sebagainya. Di sini juga sering banget ya guys ya, karena di sini suasananya sejuk, sambil sejuk suasananya juga mantap banget guys, pemandangannya itu buat selfie itu cocok banget gitu ya guys ya. Dan di sini ada patungnya, patung kecil. Untuk sampai ke pucuknya itu, sampai ke atasnya itu, wah mantap banget guys, dinikmati dengan suasana pemandangan yang mantap banget, keren banget juga sih ya. Itu kelihatan ada air terjunnya, wah mantap guys, ini mah keren banget guys. Ini kita naik lagi, naik anak tangga lagi, karena bentar lagi kita sampai ya guys ya. Ini benar-benar suasananya mantap guys. Loh, kelihatan ada patung. Wow, sampai atasnya mantap banget guys suasananya. Wah, mantap pokoknya. Dan di situ ada patung ya guys ya. Patung paling atas yang berada di area Monumen Kresek adalah patung Muso, sang pemimpin pemberontakan PKI sedang membawa pedang yang ingin memenggal kepala kiai yang dikenal dengan nama Husein. Kiai Husein adalah seorang kiai yang arif dan bijak. Beliau juga sebagai anggota DPRD Madiun tahun 1948. Dan di sampingnya itu juga ada beberapa ukiran ya guys ya, ukiran perjuangan zaman dulu guys ya, melawan pemberontakan G30S PKI di Madiun tahun 1948 guys, dicat warna hitam ya teman-teman. Dan di sini di atas ini tuh pemandangannya mantep banget guys, benar-benar mantap banget pokoknya suasana di atas ini guys. Kita bisa menyaksikan suasana pepohonan yang hijau nan rindang nan sejuk banget pokoknya guys di atas ini ya guys ya. Thank you.
Dan kali ini saya turun lagi guys, dan saya akan menuju ke salah satu tempat di mana para korban ini dikubur hidup-hidup ya guys ya. Intinya di tempat untuk kuburan mereka guys, intinya kayak sumur gitu ya guys ya. Dan suasananya di sini mantap banget, pol mantapnya guys, suasananya sejuk banget di sini guys. Dan di atas sana itu ada pohon rindang banget ya, seperti biasa pada umumnya di tempat kuburan ya guys ya, pasti ada pohon rindang yang besar banget, pohonnya seperti itu guys. Dan kemungkinan itu adalah tempat para korban keganasan G13 PKI yang dikubur di dalam sini. Mungkin ini adalah sumurnya teman-teman. Dan sini ada urutan atau nama-nama yang gugur di desa Kresek teman-teman, atau wafat ya teman-teman. Dan sini ada polisi juga, pangkat polisi ya guys ya. Ini rekayasa patung ya teman-teman, ditutup terus atasnya dibuat gambaran seperti patung ya teman, ya menggambarkan bagaimana zaman dulu itu di mati ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Buat teman-teman yang masih belum subscribe channel ini, jangan lupa langsung aja tekan tombol subscribe-nya, like, comment, dan share. Terima kasih, see you next time, bye-bye.